mau berantem bareng, mau berjuang bareng-bareng. Gue sedih beneran. Pemilu pengurus baru. Yang dibanggain dari Chandra nggak ada. Dibandingin sama Iqbal yang tadi bilang bos jembrong terkenal dengan ini itunya, oke? Okay? Ada Bang Pian yang penggiat. Ada. Enggak. Maksudnya. Ngamzuri. Kita siap-siap berangkat. Waduh. Terlalu gue mau tenarin merchandise baru. Wede. Jangan tanya, don't touch my hair, jangan sentuh rambut gue. Wede. Harus begitu, Bori. Tapi gue suka banget desain ini. Bagi yang belum punya, langsung klik link di bawah. Wede, Shopee, ini kita Tokopedia. Ini kita mau pacar apa sih? Enggak penting, penting merchandise gue. acara Milad SDI atau JDC, sekalian pembaruan ketua atau pengurus JDC. Let's go. Ada seseorang baru yang bisa diganggu setiap kali mau gaming. Let's go. Bismillah. Mau ke Villa Lembah sih, Mbak. Mau ke katanya ada lewat sini katanya. Oh, bisanya lewat sini ya? Iya, lewat sini nih. Mau ke puncak. Truk. Mana dia siapa sini? Nyari Villa susah amat. Iya, kau nih. Pajar Piu. Pajar Piu. Mata hati. Bocah. Villa Lembah Citra di mana? Citra 2. Iya, lewat. Kelewat. Citra 1. Hah? Kan itu ada 2. Ini Citra 1, ini Citra 2. Iya. Iya, kelewat. Lewat. Oh, rapat dua-duanya? Iya. Yakin? Iya. Ntar sono lagi? Iya. Hah? Lu coba jalan ke depan deh. Citra kan? Ini kali, masuk bro. Kesan yang gue lihat. Ini pasti itu. Ini parkir gimana? Woi! Allah, kacau. Ayo bang. Panitianya nggak bener. Gue sudah syarat jarum berapa kali. Ah, kacau ini. Boleh begini. Astagfirullah. Bikin stres aja orang. Semua orang. Gue lo kalau pakai kanan masih mau kiri. Nah, kiri gue berkah. Iya dong, kita menjadi santri hari ini. Gue mau makan roti pokoknya. Kalau dia pakai tangan kan kiri gue. Makan. Jangan merahin dulu, makan ya. Dia namanya kebot tapi makan pakai tangan. Gue kalau makan kanan tetap. Kalau urusan yang pencitraan. Sal. Gue siapin Sal. Chandra kagak ada adab. Chandra, duduk yang benar Chandra. Insya Allah berkah. Yang tengah gila, yang tengah Thanos nyalonin, gila. Ini suka roti ini. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Rabbana fansurna 'alal qawmil kafirin.
dipercepat. Di jam 9.00 atau 9 malam ini kita akan mulai pemilunya. Terima kasih. Jadi ada 3 kandidat buat Jakarta Darbuka Club untuk ketua barunya. Betul kan, pemilihan ketua Jakarta Darbuka Club tahun 2021. Ada Muhammad Iqbal yang sering dikenal Ibalon atau Bapak Bos Jembrong. Ini satu lagi Thanos atau siapa? Chandra Cantona tukang dibully atau dia tukang. Kalau misalnya kita lagi galau, lagi apa, lihat muka dia aja langsung, wah, alhamdulillah saya seperti ini, dia seperti itu. Stop. Terakhir ada Alfian, tetangga gua di Jakarta, Jaksel, kandidat ketiga. Jadi kalian pilih 1, 2, 3. Gak tau nih nanti saya diikut pilih apa enggak. Kita lihat. Hai. Boleh langsung bergabung yuk bersama kita di bagian paling depan ya. Bisa dilihat teman-teman di sini. Ada kamera dulu ya, saya kasih kamera boleh. Ada adanya Bang Daud. Ke-13 Jakarta Darbuka Club dan juga Serikat Darbuka Indonesia. Joki Mubarok. Waduh, coba Joki mana nih? Joki Mubarok mana Joki Mubarok? Wah. Mana Bang Joki? Oh, coba Bang Joki berikan sambutannya ya. Salawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dikit dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mempercayai saya untuk memimpin Jakarta Darbuka Club selama sekitar. Ntar diedit aja yang bagian ini ya. Oke, terima kasih buat Mas Lutfi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memegang Jakarta Darbuka Club selama ini yang kurang lebih sekitar 5-6 tahun saya pimpin. Terima kasih juga buat admin-admin saya, andalan saya yang udah mau bertukar pikiran bareng, mau berantem bareng, mau berjuang bareng-bareng. Gue sedih beneran. Saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan di diri saya. Berbagai event udah kita jalani dari santunan, bakso, apa gitu segala macam. Alhamdulillah lancar semua, insya Allah lancar. Ini event terakhir yang gue pimpin. Alhamdulillah, insya Allah berjalan dengan lancar. Amin. 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 Oke Monica. Di sini. Udah mulai nangis nih gue ya. Nangis dulu jangan. Pengalaman yang paling yang lu ngalamin, yang lu harus berjuang kesana lebih banyak gitu. Dari awal lu masuk CDC apa pas dari lu dari pengurus yang paling berkesan? Dulu yang paling berkesan pas awal-awal Mas Lutfi ngasih kepercayaan buat gue. Gue bingung nyari orang kayak gimana tuh, ngumpulin masa apa gitu segala macam sampai ya pokoknya itu yang paling berkesan, itu yang pasnya ngumpulin masa. Panitia ada beli tisu ini. Ya pokoknya yang paling berkesan pas gue ngumpulin masa gimana caranya biar ngumpul rame gitu. Soalnya Mas Darul sih ngasih ke gue berarti ya lo pimpin lo cari masa gitu. Ya gue ngindah kayak gitu. Cara gue berdua sama Iqbal waktu itu tiap acara event Marawis, tiap pemain gendang gue mintain nomornya, gue ajak buat join gitu segala macam, sampai bikin grup WhatsApp, grup ini segala macam gitu deh. Terus? Cengeng banget gue anjir. Ada pertanyaan lain? Udah cukup ya? Gue liat menderitaan lo dong. Sedih. Semoga kita bisa kompak selalu, amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman selama di JDC dulunya asalnya semenjak kesini-sini saya perhatiin JDC itu semakin berkembang. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu itu anggotanya sebutin enggak? Anggotanya. Anggotanya dulu kayak aduh gue meteran. Anggotanya kayak saya, Ali, Master Luffy, Daud, Bang Irul, Wawan, Coki udah masuk. Kalau main itu Coki, Padil, Davi, Sahid, Alfi, Sahid bin Yahya, terus Ifas SPY, terus Teddy Go, terus Reza. Yang nggak asing lagi yang kita ini Kamal Sabian. Iya, nah, itu dari dulu kita kumpul. Makanya perkembangan sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu kita pakai alat bingung, ada yang minjem pakai, ada yang pakai demuk pinggang, pakai demuk batu. Iya kan, asing. Yeah. Kita datang kadang ini kita alat sampai alat satu aja gunta ganti. Siapapun ketuanya tetap jaga gitu. Karena alhamdulillah ya kasarnya bersyukur juga udah nggak lupa dengan orang-orang yang lama lah kasarnya. Gitu. Mungkin itu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga jarang sambutan, tapi saya yang kasarnya bukan presiden seperti Master Lutfi dan Master Daud yang sebentar lagi sampai. Saya mengalami JDC dari awal sampai sekarang karena kebetulan satu band sama kedua presiden. Yang awalnya saya nggak kenal Coki kayak bocah, sekarang dia presiden dengan 6-7 tahun dan menjalankan JDC dengan sangat baik dan selalu merangkul anak muda dengan baik dan dia bimbing dengan baik, selalu ada kegiatan yang bukan hanya untuk darbuka tapi misalnya penggalangan dana atau acara santunan, acara di bulan puasa dan lain sebagainya. Saya sebagai ambasador SDI Serikat Darbuka Indonesia sangat bangga mulai di JDC awalnya yang menjadi SDI sekarang dan tetap sampai hari ini bisa menjadi ambasador Serikat Darbuka Indonesia dan pastinya ambasador JDC. Jadi JDC itu dari sesuatu yang sangat-sangat inti sampai 13 tahun sekarang benar-benar perjuangannya kelihatan, progresnya kelihatan, semangatnya kelihatan dan saya rasa dan saya percaya bahwa dengan pengurus yang baru ini akan bisa lebih baik karena belajar dari pengurus sebelumnya dan pengurus sebelumnya akan tetap menjadi salah satu konsultan untuk pengurus barunya dan akan tetap menjadi salah satu komunitas yang bermanfaat untuk semua orang dunia akhirat, pemain terbuka dan bukan, insya Allah. Yang paling penting gue pengen ngomongin masa depan dari JDC. Gue pengen kasih tahu ke teman-teman yang belum tahu bahwa JDC adalah tolok ukur seluruh klub darbuka di Indonesia. Tolok ukurnya JDC. JDC adalah sebuah kalau kata Virgun bukti. Virgun. Ya apalah. Viral. Kau adalah bukti. Bukti keberhasilan sebuah komunitas. Ya, bukti keberhasilan sebuah komunitas. Coba kalian lihat itu. Milad ke-13. Bayangin 13 tahun, Bro. 13 tahun coba lu bayangin. Yang penting juga saya angkat bahwa perannya Habibie Absi untuk mempersatukan teman-teman semua juga enggak kecil. Saya selalu mantau bagaimana keadaan JDC dan Bibi sebagai Korwil Timur luar biasa. Tepuk tangan buat Bibi.
Kalian ke Sukabumi, sebut nama orang apa sih semua orang tahu. Semua anak baru bukan tahu. Bang Cabe ya kenal bang. Perlunya kita melegalitas seluruh klub DKI. Bang Noah Timbal ini juga luar biasa bos jembrong ya. Nanti hobi saya di sebelah aja jembrong. Jangan bikin orderan ntar aja. Masih bang, kalau nunggu bawa terus sekarang dulu. Langsung aja ya biar gak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Visi menjadikan komunitas Jakarta Darbuka Club sebagai wadah para pecinta Darbuka yang beriman dan berakhlak, serta bisa memberikan banyak manfaat dan kegembiraan untuk orang lain. Dipilih gini, karena cuak Chandra. Wallahi demi Allah gue gak mau dipilih. Itu satu. Gue gak mau dipilih. Dan gue juga udah ngomong sama yang lain, bahkan sama anak perempuan di luar pun kalau misalnya gak percaya silahkan tanya. Chandra gak mau dipilih karena emang banyak kekurangan. Apa sih yang ada di Chandra? Wallahi demi Allah. Yang dibanggain dari Chandra gak ada dibandingin sama Iqbal yang tadi bilang bos jembrong terkenal dengan ini itunya, oke? Okay? Ada Bang Pian yang penggiat ada... enggak. Maksudnya gua gak pantas dibandingin sama mereka-mereka. Visi misi yang gua bawain pun dua hari sebelum acara itu pas banget mau di print, gua baru ngasih ke Patur, gue bilang visi misi gue apa aja itu terserah gue. Gue nyari di Google. Pertama visi misi gue itu, gue nyari di Google. Tapi begitu gue baca di Google, mainstream semua. Akhirnya gue inget kata guru gue kalau misalnya mau berbuat, nggak apa-apa, maafin bang. Bang, maafin bang. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Kalau mau berbuat pasti sama tuntunan guru. Gue punya guru-guru masya Allah. Di luar juga apalagi ada Bang Alfi, ada Bang Daud yang belum datang. Mungkin visi gue sama kayak Bang Iqbal, dibilang di situ menjadikan Jakarta Darbuka Club sebagai wadah bagi para pencinta Darbuka yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan dan keadilan. Itu Pancasila. Itu Pancasila. Entah siapapun gue, entah di antara mereka berdua, terapin Pancasila di Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja visi-misi dari saya. Yang pertama itu untuk visinya mewujudkan komunitas yang lebih berkualitas dan mampu mengharumkan nama JDC khususnya di DKI Jakarta dan umumnya di Indonesia. Sembilan nih. Yang milih Bang Iqbal ada 16 orang. Tambah 16. Yang milih Chandra Cantona 5 orang. 1 2 3 4 5. Yang milih Bang Pian 1. Oke. Sudah terlihat? Sedikit mengutip pesan dari para massa tadi, siapapun ketuanya yang pastinya mereka terpilih insya Allah atas izin Allah untuk memajukan Jakarta dan buat klub ya. Jadi kita dukung, kita support, kita doakan juga semuanya. Dengan perolehan nilainya 45 orang, perolehan suara mendapatkan 45 suara ya. Dan selanjutnya di bawahnya itu yang jadi wakil ya nantinya. Belum tentu. Oh, next pembahasan ya berarti. Untuk yang selanjutnya Bang Chandra ya memperoleh suara kurang lebih 13 orang.
untuk memiliki Bang Alfian. Bang Alfian mendapatkan kurang lebih perolehan suaranya 7 orang. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya tentunya sudah terpilih kandidatnya, udah jadi orang-orang yang dipilih sebagai ketua Jakarta Darbuka Club kurang lebih 3 tahun ke depan. Periodenya 3 tahun ya, Bang ya. Sebelumnya banyak-banyak terima kasih yang udah ngasih kepercayaan, ngasih amanat kepada saya. Insyaallah selamat ya. Kita ini bareng-bareng. Ini bukan sebuah kebanggaan tapi sebuah tanggung jawab, bukan buat saya pribadi tapi buat teman-teman semua juga, teman-teman Jakarta Darbuka Club. Buat ngejalanin nanti apa-apa yang insyaallah yang saya punya tujuan, dan teman-teman juga nanti kita bertukar pikiran mungkin buat ngejalanin apa-apa yang ada di dari tujuan saya. Dan gue ngomong begini di sini mau nyampein ya, karena kalian udah ngasih amanat ke gue, insyaallah gue bakalan buat gimana caranya JDC ini biar berkembang, biar maju, dan benar-benar insyaallah kita totalitas, bukan gue pribadi tapi semua bareng-bareng kita bangun, kita jalanin nih JDC ini. Gue yakin nih semua yang ada di sini terkhusus para ketua-ketua Korwil ataupun panitia itu semua orang hebat, yang dimana gue butuh kalian semua buat ngejalanin ini semua. Kalau gue sendiri yang kreatif atau segala macam itu nggak bakal bisa tanpa kalian. Makanya gue di sini sangat butuh bantuan kalian semua. Insya Allah nanti kita bertukar pikiran apa aja yang harus diselesaikan, apa aja yang harus kita jalanin di Jakarta Darbuka Club ini. Pesan dari gue sih biar Jakarta Darbuka Club ini bukan sekedar main darbuka juga, tapi bisa bikin banyak manfaat buat orang-orang, terutama ya sering tadi yang udah gue jelasin di situ, biar bisa berkolaborasi juga dengan organisasi terus sama UKM, biar UKM ya, pokoknya gituin sih. Mungkin itu saja, mungkin nanti banyak sih sebenarnya pengen gue sampaikan, cuma ya karena emang waktu juga ya kan. Pokoknya nanti gue pengen ngadain rapat pertemuan rutin, itu ada wajib berapa pertemuan sekali, terus kita bareng-bareng jadiin di komunitas sebagai ladang amal kita deh, sebagai ladang amal kita buat di nanti di akhirat, biar banyak bikin orang seneng, banyak bikin orang gembira dengan adanya komunitas Jakarta Darbuka Club ini. Biar nanti diridhoin sama Allah, kan apa sih kita hidup di dunia kalau nggak bermanfaat buat orang ya? Jadi mau kawin, jadi mau nikah. Jangan nangis ya. Oke, jangan. Utara juga gimana? Iya, Utara. Pasti tahan. Syukur hidup. Oh, masih juga banyak, Pak. Sementara ini yang memang berani suruh maju juga. Untuk yang sementara ini jangan tunggu siapa? Siapa? Yang ibu sementara siapa? Chandra, Pak Kona. Enggak bisa, dia enggak. Biar serius dong, ini kan buat masa depan, bener gak? Ini biar berjalan lancar, bener gak? Iya, tenang aja, biar lancar semuanya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersenang-senang. Oke, yuk.
Thank you.